Nasib pernikahan Putri Anet dan Arya Saloka masih menjadi misteri hingga kini. Meski ramai diterpa isu perceraian, tapi Putri Anet dan Arya Saloka belum juga membuat klarifikasi. Menguatnya isu perceraian pasangan artis tersebut semakin ramai kala Putri Anet menyinggung status janda. Ia bahkan terlihat santai saat disebut janda oleh netizen. Sering membagikan kedekatannya dengan teman pria, Putri Anet ramai dikabarkan sudah move on dari Arya Saloka. Saat live di media sosial, Putri Anet langsung klarifikasi soal kedekatannya dengan teman pria tersebut. Gak punya pacar, kenapa? Gue gak punya pacar. Lantas, aktris 33 tahun ini meminta para netizen untuk berhenti menduga-duga bahwa dirinya sudah punya pacar. Please berhenti banyak DM-DM nanya, udah nikah atau belum? Dia teman baikku. Aneh banget lu, semua yang kalian lihat di medsos adalah teman-teman. Sayangnya dalam live tersebut, Putri Anet tak sekalian mengklarifikasi soal isu perceraiannya dengan Arya Saloka. Gara-gara hal itu, Putri Anet dituduh menikmati isu-isu yang menerpa rumah tangganya. Padahal RT-nya baik-baik aja sih, tapi cara sensasi mulu biar netizen simpati sama PC lama-lama. Kok jadi lebih amat sih? Merekanya juga sih kayaknya mengisyaratkan care gitu kan, kayak sengaja gitu gak sih? Sengaja gak klarifikasi soal cerai biar diberitain terus dan namanya naik melulu. Nasib pernikahan Putri Anet dan Arya Saloka masih menjadi misteri hingga kini. Meski ramai diterpa isu perceraian, tapi Putri Anet dan Arya Saloka belum juga membuat klarifikasi. Menguatnya isu perceraian pasangan artis tersebut semakin ramai kala Putri Anet menyinggung status janda. Ia bahkan terlihat santai saat disebut janda oleh netizen. Sering membagikan kedekatannya dengan teman pria, Putri Anet ramai dikabarkan sudah move on dari Arya Saloka. Saat live di media sosial, Putri Anet langsung klarifikasi soal kedekatannya dengan teman pria tersebut. Gak punya pacar, kenapa? Gue gak punya pacar. Lantas, aktris 33 tahun ini meminta para netizen untuk berhenti menduga-duga bahwa dirinya sudah punya pacar.